gubernur menurut undang-undang kita dan menurut sistem pemerintahan kita adalah kepanjangan tangan dari Presiden Republik Indonesia, dari pemerintah pusat. Tugasnya adalah menjadi pelaksana program pusat, agenda pusat. Kalau gubernur seperti di masa yang lalu punya agenda sendiri, banjir tidak tertangani, polusi semakin parah, kebersihan kota semakin hancur, dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan. Inilah yang saya bilang sebagai rindu. Jadi tolong ini dicamkan dan mudah-mudahan ini jadi niat kita supaya rekonsiliasi kita berlanjut. Tidak ada yang sebaik Pak Ridwan Kamil memimpin Jakarta hari ini.